Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang membeli nasi lemak, selamat membeli. Oh, ada Corporal Nozia polis di situ. Tolong tengok sama jarak sosial lah, social distancing minta jaga Nozia. Alang-alang beli nasi lemak, tengok sekali orang kat situ. Kak yang jual nasi lemak, minta tolong juga untuk tegur customer-customer kita supaya menjaga jarak sosial. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Orang ada dengar arahan ke tak ada dengar? Mau cakap macam mana lagi? Mau kasih faham? Ha? Suruh duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Jangan keluar. Cakap baik-baik. Luaran tak boleh faham lah. Luaran tak ada otak ke? Ha? Kerajaan sudah keluar arahan. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar berkumpul. Jangan sampai saya bertukar jadi Azwan Ali. Kan habis semua saya maki. Ada apa tunggu dekat situ? You tahu tak arahan apa sudah keluar? Tak tahu. Ada tengok berita ke apa tak nak ke? Sekarang saya arahkan you balik. You nak minum ke apa, you minum dekat rumah. Okey? Okey, sekarang. Ada dengar arahan ke tak dengar? Duduk dalam rumah masing-masing. Bukan duduk melepak ke luar ni. Eh, kau pergi balik. Pergi balik sekarang. Apa yang susah sangat nak ikut arahan ni? Ha? Semua keras kepala lah korang ni. Dah keluar arahan duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Bukan suruh melepak kat luar ni. Ni, ni. Ha? Diorang ada dengar arahan ke tak ada dengar? Ha? Semua duduk dalam rumah masing-masing. Bukan orang bagi cuti. Duduk pergi lepak-lepak dengan kawan-kawan. Cita-cita sembah-sembah macam ni. Ha? Jangan sampai saya tangkap nanti. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Degil. Panas-panas keluar. Balik, balik, balik. Ni yang siap bawa anak jalan ni, gosip apa semua ni. Balik. Balik. Apa tengok lagi tu? Balik. Balik tangkap. Jangan gigit aku tadi.